Ni daun dia, daun pucuk lemak ketam. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni kita nak ambil pucuk. Kalau orang Kelantan panggil apa ni? Kelantan? Lemak ketel. Lemak ketel. Lemak ketel. Kalau bahasa orang luar, Jermannya, bahasa Inggerisnya, lemak ketam. Lemak ketam ni makan dengan budu sedap. Kalau orang Kelantan tahu lah kot. Kau orang Kelantan ada yang tak tahu ni? Tahu lah demo. Tahu. Ni orang Tanah Merah ni. Kalau orang belah-belah KB tak kenal kot. Demo kan agak sikit. tu pucuk tu. Oh agak kan? Gurau. Okey, lemak ketam ni makan, kita makan nasi lah. Dia macam cicau ni. Ya, macam budu. Jangan budu kan. Saya pun kadang suka juga. Saya budu juga. Nak kena potong terus lah. Potong lagi tu. Pak tinggi tu. Saya tak suruh dia tinggi gini lah, payah nak ambil. Dia jenis ulam. Tapi ulam ni dia berbatang tu. Dia macam ni. Dia tinggi dan besar. Kita kena potong kita punya pokok ni. Dia masuk rumah jiran ni tu. Yalah tu lah saya kata potong. Tak, saya tarik je. Eh, jangan terpotong tangan saya pula. Dia dah besar. Kalau kalau besar-besar tak boleh ni, nanti bini aku panjat. Dia memang suka banyak pokok. So dia punya pokok macam ni. Baik, orang Kelantan tahulah. Biasa orang belah Terengganu pun tahu ni. Terengganu tahulah mi. Lemak ketam ni. Dia rasa dia macam rasa lemak kalau kita makan tu. Lemak. La ilaha illallah hadis. Ada juga yang saya datuk, dia pokok daripada datuk eh. Ni yang saya datuk. Kadang-kadang saya malas saya nak buang macam tu, saya tut. Dan tut ni saya bagi pada kawan-kawan lah. Kawan-kawan saya akan bagi. Ish, anak saya pula lah. Ini pokok lemak ketam. Ini kalau siapa yang tak kenal dan siapa juga yang nak teringin dengan pokok ni, boleh dapatkan daripada saya. Saya pergi percuma ya, tak ada hal lah. Boleh ya, kita makan dengan budu ataupun sambal. Memang sedap. Tengok perhatian elok-elok. Cuma hari ni kita nak pangkas lah. Nak pangkas kita nak daun dia. Sebab bila pucuk banyak. Pucuk yang merah tu. So bila kita dah potong macam ni, dia akan naik sini banyak cabang-cabang baru dan pucuk-pucuk baru. So kita nak ambil tu pucuk lah. Kalau dia besar macam ni, tak ada guna juga. Dan pokok je besar. Eloknya atas tanah. Eh janganlah ni sangat. Keliru sangat sini. Saya datuk dah banyak lah kan. Okay, nanti bila kita dah potong macam ni, dia akan naik sini. Dia punya pucuk-pucuk dia. So kalau siapa nak buat, kita dah buat makan dengan pucuk-pucuk tu, senang lah kan. Sebab kita makan pucuk. Tu biar. Cukup lah. Saya potong. Okay, semua nak kongsikan pokok ulam lemak ketam untuk pengenalan lah. Saya pun tak kenal ni sebenarnya dulu. Sebab belah wife saya kenal lah. Makan ulam-ulam ni. Kalau dekat Kelantan, dalam menu diorang mesti ada.
Kalau sibi kat Tanah Merah, Pasir Mas, kalau makan kedai ulam cikgu kat Kota Baru tu, tu memang banyak lah ni. Saya setup pun dah banyak lah bagi pada saudara mara. Dah banyak bagi lah daun ni. Okey, itu je petang ni saja. Tak terbuat apa, cuti kan hari ni. Assalamualaikum. Bye-bye.